Selamat sore teman-teman, kita mancing lagi sekitaran sungai kecil, sekitaran tambak. Nah, tambaknya sudah dikasih jaring di desa Ngroklo teman-teman ya. Nah, itu kelihatan masjidnya itu. Nanti saya cantumkan link Google Map di deskripsi. Kita mancing ikan nila dengan umpan lumut dan umpan cacing teman-teman. Sekedar saran bagi teman-teman semuanya agar tidak ketinggalan spot-spot liar yang berada di Lamongan dan selalu update, silakan subscribe teman-teman ya, biar tidak ketinggalan informasi spot-spot liar yang berada di Kabupaten Lamongan. Nah, spotnya seperti ini, bagus sekali teman-teman, lumut, cacing, haup di sini. Oke, kita lanjut mancing ya. Jangan lupa kita bom dulu. Kita pakai umpan cacing teman-teman ya, umpan cacing dan umpan lumut. Nah, ini cacingnya, kita kasih cacing. Yang satunya kita kasih pelet. Ayo, bawa lari, kenapa ini? Walah, yuyur aja, brek. Kita kasih umpan lagi teman-teman, cacing dan pelet. Pelet itu fungsinya juga sebagai umpan, juga sebagai bom agar ikannya ngumpul. Oke teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, minta ikannya. Yes, pokoknya ikan nila, ikan tawes, gak masalah. Yang penting turun-turun surup ya Allah. Kita coba umpan pelet dan cacing dulu teman-teman. Kita lihat apakah ada isinya sungai ini. Langsung teman-teman, langsung gerak-gerak. Oh, mantap lur, ikan nila lur. Alhamdulillah ya Allah. Jalan-jalan mulai tadi lur. Tak biarkan saja. Mantap. Empat nyari benggang. Mantul. Benggang lur. Alhamdulillah, kita amankan. Oh, tadi sudah dapat 2. Kak kerekam lu. Dapat 3. Lumutnya gak dihaup. Jalan-jalan mulai tadi, tak biarkan saja. Biasanya saya kalau mancing ikan nila dengan umpan cacing dengan teknik dasaran teman-teman ya, jadi cacingnya itu nempel ke tanah, resikonya ya dimakan yuyu. Ini pelampungnya sampai tidur-tidur biasanya kelihatan kalau dibawa ikan itu jalan atau dia langsung berdiri. Nah, seperti ini teman-teman kalau dasaran itu pakai tanah berdiri kan. Ayo langsung lep lagi. Mantap lur, alhamdulillah. Ikan nila besar-besar urus ini lur. Tuh, kita pakai umpan cacing. Lompat nyari. Mantap lur. Ini tadi makan apa ya? Makan pelet gak salah ini. Mantap. Umpan nyari lebih besar. Alhamdulillah. Kita amankan. Dapat 4, alhamdulillah. Dapat 4. Kita tetap pakai umpan cacing lur. Nah, cacingnya masih bagus. Kita turunkan lagi, irit-irit cacing lah.
Sarannya teman-teman ya, gimana caranya mengatasi ikan nila yang gak mau dengan lumut. Tadi sudah coba dengan umpan lumut tapi tetap gak mau ini. Maunya sama cacing, padahal spotnya bagus sekali teman-teman. Saya gak mau, ini saya coba pakai lumut gak mau ini, gak dimakan. Cacingnya yang dimakan. Kendalanya kalau pakai cacing itu, yuyunya makan, diganggu yuyu. Banyak sekali kepiting sawah yuyunya itu. Ayo mulai gerak-gerak. Ayo mulai gerak-gerak. Ayo terus. Lep, lep, lep. Mantap loh, aduh mendeti. Aduh mantap, mantap, mantap. Waduh lelah, mendeti kabeh. Wah, tak piro sih ini. Waduh, 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 waduh. Masya Allah, lumayan gede lho. Guys, situ ya oleh yuyu. Bayo, yuk, yuk. Loh, limang nyari. Kau udah gede enak ini lor. Cuma sayang yuyu tok. Masuk telak dong. Alhamdulillah. Tuh, limang nyari. Kita masukkan. Kita masukkan ke rumbu. Alhamdulillah. Tampak di lamongan seperti ini lur situasinya lah. Biasanya kalau galengan nih, apa namanya galengan itu, nah ditanamin pisang sama pohon mangga. Bagus sekali spotnya teman-teman. Sebelah sana itu sudah kemarin banjir. Kita tetap pakai umpan cacing lur ya, berhubung lumutnya gak dimakan. Haup, gak mau makan, maunya sama cacing, padahal spotnya bagus sekali. Namanya juga mancing di kali teman-teman ya. Sekarang biasanya susah sekali ikan makan, gak tahu apa penyebabnya. Kita datangin besok lagi, haup, mau makan sama lumut. Sekarang gak mau sama lumut, besok mau sama lumut. Kadang-kadang seperti itu. Saya juga pernah mancing itu nggak dapat sekali hari ini. Saya ulangi besok lagi dapat banyak. Namanya juga mancing di sungai. Jangan lupa teman-teman ya, biar tidak ketinggalan informasi spot yang berada di Lamongan dan selalu update spot-spot yang di Lamongan. Silakan subscribe biar tidak ketinggalan informasi spot yang berada di Lamongan. Gerak-gerak teman-teman. Mulai tadi gerak-gerak saya biarin ini. Biar telak nanti makannya. Seperti ini memang mancing di Lamongan. Kalau musim-musim banjir seperti ini lumut nggak mau, tapi kadang cacing juga haup. Ayo lep, lep. Oh, alhamdulillah lur, jalan terus tadi. Diangkat ternyata ada ikannya. Besar-besar. Empat nyari. Alhamdulillah, kita amankan lagi. Dapat 5. Alhamdulillah. Mancing sore-sore. Berhubung luputnya nggak mau dimakan lur, kita tetap pakai umpan cacing. Nah, kita tetap pakai umpan cacing. Siapa tahu nilainya tetap mau dengan cacing ini. Ya, angkat. Ada ikannya. Ya, satunya. Oke, tidur telur. Mantap lur, gede lur. Alhamdulillah lu. Limang nyari lemu. Mantap. Dapat berapa ini? Alhamdulillah dapat 6. Mancing sore lur, bentar aja. Berangkat jam habis asar tadi. Habis asar. Kita tambah cacingnya lagi. Ikannya masih haup, masih mau makan dengan cacing lur. Biasanya nila itu maunya sama lumut, di sini heran saya. Kok sama cacing ae lumut. Ya satunya. Keting. Satu ini maunya sama cacing tok.
Sudah waktunya pulang, Lur. Sudah ada tanda-tanda dari masjid itu. Tadi berangkat sore, habis asar. Kita mancing sebentar-sebentar. Daripada di rumah nggak ada kerjaan. Ayo, mulai gerak-gerak. Kita. Ini, Lur. Semoga dapat tambahan satu lagi. Bisa digoreng nanti malam. Di sini ikannya ternyata besar-besar ya. Empat nyari up semuanya. Lemu-lemu ikannya. Seru sekali mancing di sini. Besok kita ulangi lagi. Siapa tahu mau makan dengan umpan lumut. Ayo, lep, lep. Ayo, biarin dulu. Mantap, Lur. Mantap, Lur. Nila, Lur. Alhamdulillah. Ayo. Babon. Babon, Lur. Alhamdulillah. Oh. Mantul. 5 nyari. Up. Udah gede tangannya, Lur. Eh, suaya mulai, Lur. Tuh, suaranya. Panggilan sudah. Kelur ya. Kita pulang saja. Cek peronan, Lur. Alhamdulillah, Lur. Berangkat habis sasar tadi. Dapat berapa ini? Dapat 7. Oh ya, 7. Alhamdulillah, besar-besar. Oh, besar-besar. Lumayan. Spotnya seperti ini. Nah. Sudah ada panggilan dari masjid itu, Lur. Waktunya kita pulang. Oke, jangan lupa teman-teman semuanya, biar tidak ketinggalan informasi spot-spot liar yang berada di Kabupaten Lamongan, silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar selalu update informasi spot-spot liar yang berada di Kabupaten Lamongan. Terima kasih.